Okay, hello guys, welcome back to Kutiranting Official. Bersama gue di sini, Jun Junedi. Kali ini kita masuk di segmen Kutor, Kutiranting Tutorial. Gaskeun. Okay, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih cara mengganti background langit, ya, background langit khususnya di foto-foto kalian yang di ruangan terbuka, ya, kayak yang di pemandangan atau di tempat-tempat terbuka lainnya, ya. Kita akan coba sulap foto yang biasa aja menjadi luar biasa. Let's go, mari langsung aja ke caranya atau ke tutorialnya. Let's go. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah pastinya membuka galeri, ya, karena kita tidak akan memakai aplikasi apapun, ya, yang ada di galeri ini, ya. Maksudnya, ya, pilih foto yang akan kalian edit. Yang penting si langitnya ini terlihat cerah, ya, supaya langsung terdeteksi oleh AI yang tertanam di handphone Xiaomi kalian. Langsung saja klik icon edit yang ada di bawah ini. Langsung klik filter. Langsung klik langit. Dan di sini kalian bisa pilih lagi anjing. Dan di sini kalian bisa pilih beberapa jenis langit yang ada di bawah ini, ya. Ada cerah, berawan, pelangi, bercahaya, senja, dan terbenam, ya. Mari kita coba satu-satu, guys. Yang cerah. Nah, kalau yang cerah ini si awannya ini jadi terlihat tipis, ya. Tipis anjing. Jadi terlihat tipis, ya. Nah, kan asalnya kayak gini, banyak-banyak awannya. Nah, si awannya itu tuh jadi tipis kayak gini, guys. Dan otomatis merubah kulit si modelnya, ya, si Windy Amelida ini. Oh iya, sekedar informasi bahwa si model ini salah satu kru kita, kru Kutiranting Official, dan juga vokalis, ya. Dia sudah menyanyikan beberapa lagu juga. Kalian bisa cek, ya, linknya yang ada di pojok kanan atas ini, okay? Kita langsung ke berawan. Nah, kalau berawan ini gak beda jauh sama yang foto aslinya, ya. Cuman bedanya awannya agak cerah gitu, ya, sama kulit modelnya ini menjadi cerah juga, ya. Dan kita bisa atur, guys, opacity-nya mau ditebalkan apa ditipiskan. Nah, jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian, guys, supaya lebih bagus lagi, ya. Langsung kita ke pelangi. Nah, ini menurut gue paling keren sih. Jadi si background awannya ini ada pelangi-pelanginya gitu, guys. Keren. Ada yang bercahaya. Nah, kalau bercahaya ini mungkin senja, ya, kayaknya senja manis gitu, ya. Yang senja aslinya juga ada, guys. Nah, kalau senja aslinya itu lebih ke gelap, ya, agak gelap itu, guys. Agak jelek menurut saya nih kalau filter yang ini. Jadi ungu anjay. Nah, yang terakhir ada yang terbenam, guys. Nah, kalau terbenam ini menandakan bahwa matahari terbenam, ya. Gitu. Nah, di sini kalian bisa atur opacity-nya sesuka hati kalian, guys. Nah, cukup bagus, bukan? Gitu aja, guys, gampang caranya, ya. Kita langsung pilih aja yang pelangi mungkin, ya, yang agak keren, guys. Kalau sudah, misalkan kalian memilih efek filter mana yang akan kalian gunakan, langsung kalian klik tombol centang yang ada di pojok kanan ini. Langsung kalian klik juga simpan yang ada di pojok kanan ini, guys. Nah, jika sudah, kita rubah sedikit fotonya agar lebih berkesan, guys. Langsung kita klik yang edit lagi, foto edit. Tadi kenapa simpan, nyanyi? Langsung kita klik potong yang ada di sini. Kita ubah rasionya, guys, menjadi 19 mending Langsung kita klik tanda centang. Nah, jadi si fotonya ini menjadi angel kamera, ya, kamera SLR seperti ini. Biasanya bukan SLR, ya, mirrorless seperti ini, guys. Langsung jika sudah, kalian klik simpan lagi, iya, dan fotonya akan menjadi seperti ini, guys. Jadi dari seperti ini menjadi seperti ini, guys. Widih, mantul, bukan? Oke, gitu aja, guys, gampang, ya, merubah background foto tanpa aplikasi apapun di handphone Xiaomi khususnya, ya. Mungkin segitu aja tutorial yang kami berikan untuk hari ini. Nantikan kutor-kutor yang lainnya. Iya, nantikan kutor-kutor yang lainnya. Jika ada rekomendasi, bang, tolong bikin tutorial yang ini. Kalian bisa
tinggalkan di kolom komentar, oke? Okay? Tolong bikin rekomendasi tutorial masak air tanpa resep. Nah, bisa anjir. Apaan? Oke, okay, see you later. Don't forget to like, comment, and subscribe channel kami agar channel kami makin berkembang, dan tunggu video-video kami selanjutnya. See you, bye-bye. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.